tube ko. Masuk yung tube ko to. Jangan kau. Hi, good morning. Assalamualaikum. Selamat pagi. Welcome back to my another vlog for Dream. Vlog hari ini macam biasa. Tunggu penumpang di Pekanbaru. Jadi harapnya hari ini kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan apa juga urusan kita, insyaallah. Amin. Vlog hari ini saya balik lambat. Kebiasaannya sepanjang tempoh PKP ini saya balik awal. Pukul 4, pukul 3 begitu saya balik sudah. Tapi hari ini sekarang ini sudah dekat jam 6, saya masih lagi ada di Pekanbaru. Sebabnya saya punya penumpang yang pagi tadi. Kemarin saya ada satu on call kemarin petang. So ada satu penumpang tuh dia mau berjalan pagi. Dalam pukul 8, saya ke pukul 9 lah sebelum tempoh awal, lagi pun saya dari Kinarut. So pagi tadi saya bergerak awal lah dari Kinarut dan saya pun enggak tengok telepon. Rupanya dia ada call, lepas itu dia WhatsApp dan cakap jam 12. Oke lah, napalah saya pun sudah terjalan awal kan dari dalam jam 12 tuh. Saya tunggulah daripada jam 12. Lepas itu bila saya tunggu jam 12, saya bergerak lah kan tuh jam 12 pergi tempat dia. Jam 1 dia baru datang. Aduh, hai. Lepas itu bila keluar, saya antar dorong pergi Pengalat. Dan bila di Pengalat, dia cakap jam 2, saya tunggu-tunggu kokol dada. Dan saya WhatsApp, dia cakap tidak tahu bila dorong siap sebab dorong buat rambut. Dan sekarang nih sudah jam 6 setengah, jam 6 saya pun terlalu penat sebenarnya. Penat, saya rasa saya mau pulang. Kalau dalam jam 6 setengah dorong tiada, saya pulang besok kasih baliklah dia punya duit. Dia bayar tambang sudah dulu, Pak. Di besok saya kasih balik salah dia punya duit. Kita beli Nescafe lagi ini hari. Saya beli di kedai Cina tuh tadi. So ya, Nescafe original. Saya berantar penumpang saya sini di Kampung Binuni daripada Pekanbaru. Alhamdulillah. Masuk YouTube kau tuh, jangan kau. Jangan kau lari, Pak. Sini dulu kau tengok, Pak. Jangan cicak ke pintu. Ini dua orang, dorang cerita pasal ubat kuat nih. No. Sini kok, belum habis cerita. Saya ada satu on call daripada apa nama tempatnya tuh, bukan Dambai, dia belum sampai Dambai lagi, dia di area Sapat juga,
Dorong mau pergi, dorong mau pergi Pekan Papar, lepas itu dorong mau pergi Batu 30, dia cakap. So ya, saya pergi ambil. Oh, nama tempat yang saya mau pergi ambil dorong ni Kampung Balalait tu. Kampung Balalait. Okey lah. Masuk kau nyari. Kampung air. Ini nah mau pergi, ini mau pergi kampung air nih. Ini turun padang loh. Ini galak-galak susah kalau kau tidak sebis, dapat sebis sana lah. Penumpang yang saya antar tadi tuh sepertinya mau jalan ke Papar dorong tadi tuh, tapi dorong singgah-singgah, dorong singgah lagi, pas dia bilang jam 2. So sekarang ini saya tunggu dorong dulu lah. Saya baru antar penumpang pergi sini di NWP daripada Pekan Papar, alhamdulillah. Cuaca hujan renyai-renyai pada ketika ini di Pekan Papar sekarang. Saya masih berada di Pekan Papar. Saya baru antar penumpang tadi pergi Batu 30. Saya masih tunggu penumpang yang saya antar tadi itu. Diorang pergi rebonding rambut betul. Sekarang sudah pukul 3 lebih. So, hari ini kita makan sup ayam campur aura. Makan di restoran Taufik. Tadi ada hujan rintik-rintik, enggak jadi hujan. Sikit saja hujannya, sekarang balik panas. Tidak panas lah, masih cuaca redup-redup juga pada ketika ini. Mungkin malam lah tuh baru hujannya. Tadi panas sekejap, redup, sekarang hujan rintik-rintik balik. Inilah suasana di Pekan Papar. Hari ini saya balik lambat sebab saya punya penumpang tuh belum lagi call saya. Dia orang pergi rebonding rambut betul. Tuh rebonding rambut, rambut tuh memang makan masa. Sekarang sudah mau dekat pukul 5 sudah. Ya, yeah, I'm still waiting them. So ya, yeah, kita tunggu sajalah. Alhamdulillah saya berontak penumpang saya sini di Kampung Kuala daripada Pekan Papar. Alhamdulillah. Nggak malam sudah, bunyi azan maghrib sudah. Dan saya rasa saya memang betul-betul kepenatan. Saya dari awal pagi, Pak. Nanti saya ingat saya mau pulang lah. Saya mau nunggu penumpang yang tadi, yang saya cakap saya tunggu dorang pergi buat rambut tuh. Lalu sampai 6:30 dorang tiada, saya balik lah nih. Penat saya. Dan akhirnya dorang baru call saya. Dan sekarang ini saya mau pergi ambil dulu dorang di sini di perumahan Pengalat. Dorang mau balik pergi apa nih, Kampung Balalait. Lama betul saya tunggu dorang nih. Sekarang nih sudah jam 6:30 petang.
saya teramat-amat penat sebenarnya. Salah tempat lagi. Tadi saya pergi apa nih? Saya pergi ambil orang. Saya antar orang tadi itu di Pengalat. Rupanya orang nih pergi di Pekanpapar. So saya pergi lah di Pengalat tadi. Bila saya call, dorong di Pekanpapar pula. So sekarang ni saya tunggu dorong lagi lah di sini. Lampar bapak ni dia setengah hari memang ni. Okay. Sabu meradang sudah pak. Iya. Sabu siapa lagi tu? Oke, sebelum pulang saya beli dulu susu anak saya. Tadi saya terbeli, salah beli nomor 3, jadi saya terpaksa tukar pergi nomor 4 sebab anak saya sudah 3 tahun lebih kan. Pas itu saya belikan dia ini lagi coklat, belikan lagi dia coklat, dan ini juga coklat untuk dia. Last kali Nescafe untuk esok, jadi besok saya tidak payah cari-cari lagi kan. Jadi terima kasih menonton vlog saya hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di vlog saya esok. Saya Syamrin Marjani. Syamlog. Assalamualaikum.